Ya Rabbana atara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Islam ada satu ungkapan yang disebut sebagai an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada tanda-tanda keimanan seseorang. Jadi dalam suasana dugaan sekarang ini, bermacam-macam penyakit, bermacam-macam wabak dan bermacam-macam virus dengan pelbagai-bagai nama. Jadi kita sebagai umat Islam berpegang kepada prinsip ini bahawa kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan. Kita cuba tengok. Jadi kita sebagai umat Islam berpegang kepada prinsip ini bahawa kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan. Kita cuba tengok. Jadi kita sebagai umat Islam berpegang kepada prinsip ini bahawa kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan. Kita cuba tengok. Jadi kita sebagai umat Islam berpegang kepada prinsip ini bahawa kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan. Kita cuba tengok. Jadi kita sebagai umat Islam berpegang kepada prinsip ini bahawa kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan. Kita cuba tengok. Jadi kita sebagai umat Islam berpegang kepada prinsip ini bahawa kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan. Kita cuba tengok Islam ada ibadah berwuduk, ibadah sembahyang, ada ibadah mandi. Kan ini mengisyaratkan kepada kita bahawa betapa pentingnya kebersihan. Jadi kebersihan itu adalah merupakan suatu faktor bagi kita menjaga diri kita daripada dihinggapi oleh apa-apa penyakit. Jadi kita kena jaga kebersihan daripada segala aspek. Menjaga kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal, kebersihan persekitaran masyarakat. Di mana saja kita berada, kita adalah makhluk yang paling bersih sekali sebagai seorang Islam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita akan sama-sama dapat menjaga diri, ahli keluarga dengan menjaga kebersihan bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada sebarang wabak penyakit dan juga apa saja virus dengan pelbagai namanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.